Sementara itu, penolong jurulatih PDRMF A1 Mustafa Wan Ismail amat berharap pasukannya dapat mencatat kemenangan sulung pada perlawanan ke-6 menentang UKM FC petang ini. The Cops kini berada di kedudukan ke-11 selepas 5 perlawanan dengan seri sekali dan tewas 4 kali. Meskipun begitu, Wan Mustafa positif pasukannya masih mampu mencabar pasukan kelompok teratas. Setakat ni kita lihat penjalu-penjalu liga kita masih lagi belum begitu jelas siapa yang betul akan menjadi penerja utama dalam, kerana semua dah pernah tewas kecuali satu atau dua pasukan yang belum pernah tewas lagi. Jadi saya haraplah masih terlalu awal untuk kita katakan pasal UKM sebagai pejabat. Jika tiga mata dapat diraih daripada The Varsity Boys, PDRM berpeluang memperbaiki kedudukan terkini kelab itu yang kini berada di tangga ke-7 Liga Premier.